بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. Wujubu saumi Ramadhan. Yajibu saumu Ramadhan bi ahadi umurin khamsah. Ithnani ala sabilil umum, ay yajibani ala al-jami' idha thabata dhalika inda al-gadhi. Wa thalathatun ala sabilil khusus, ay ala afradin makhsusin kama sayati. فالذي على سبيل العموم باستكمال شعبان 30 يوما برؤية الهلال بشهادة عدل شهادة وهو الذي تتوفر فيه شروط الشهادة وهي أن يكون ذكرا حرا رشيدا ذا مروءة يقظا ناطقا سميعا بصيرا ولم يرتكب كبيرة ولم يصير على صغيرة أو أصر على صغيرة وغلب طاعته على معاصيه. معنى على سبيل العموم أي يجب الصوم على جميع أهل تلك البلدة ومن وافقهم في المطلع طلوع الشمس وغروبها عند الإمام النووي. وعند الإمام الرافعي يجب على كل بلدة لا تبعد عنها مسافة القصر 82 كيلومتر. والذي على سبيل الخصوص ثلاثة برؤية الهلال في حق من رآه وإن كان فاسقا بالإخبار برؤية الهلال وفيه تفصيل إذا كان المخبر موثوقا به وجب الصوم سواء وقع في القلب صدقه أم لا. وأما إذا كان غير موثوق به فلا يجب الصوم إلا إذا وقع في القلب صدقه بظن ذهول رمضان بالاجتهاد في من اشتبه عليه ذلك كسماء مدفع مؤتات أو رؤية نار. Kali ini membahas tentang hal-hal yang karenanya wajib menjalankan puasa Ramadan. Kita sama-sama mengetahui bahwa puasa Ramadan itu wajib kepada orang muslim balig berakal, suci dari haid dan nifas, sehat dan iqamah, tidak bepergian. Tapi kapan kewajiban itu dilaksanakan? Nah, kewajiban itu dilaksanakan ketika ada salah satu daripada lima yang akan kita bahas ini. Sebelum ada salah satu dari lima yang akan kita bahas, maka belum wajib kita melaksanakannya. Ini wajib melaksanakannya ketika salah satu daripada lima ini ada.
Kalau enggak ada, maka belum wajib. Lah, lima ini dibagi dua. Yang lima ini dibagi dua. Ada yang secara khusus, ada yang secara umum. Yang secara khusus itu ada tiga, yang secara umum itu ada dua. Disebutkan secara umum dulu. Maksudnya secara umum di sini wajib bagi seluruh penduduk negeri tersebut, atau bukan negeri itu negeri lain, akan tetapi matlaknya terbit terbenamnya matahari itu sama menurut Imam Nawawi, atau kalau menurut Imam Rafi'i hitungannya itu tidak lebih dari masafatul ghasar, yaitu 82 atau 84 kilo. Ini berarti umum. Jadi maksudnya umum gini, jika ada satu yang melihat, wajib bagi semuanya. Atau menjadi wajib karena apa? Karena memang Sya'bannya sudah habis, maka wajib bagi semuanya. Lah semuanya itu siapa? Semuanya ya penduduk negeri, atau yang memang terbit dan terbenamnya matahari sama, walaupun beda negerinya, tapi terbit dan terbenamnya sama, maka katut. Ini menurut Imam Nawawi. Tapi kalau menurut Imam Rafi'i, yang jaraknya itu tidak lebih dari 82. Yang pertama ini, yang pertama bistikmali Sya'ban 30 yoman, sempurnanya Sya'ban 30 hari. Kita wajib puasa Ramadan. Ramadan itu ada di bulan ke-9 setelah bulan Sya'ban. Maka kita wajib puasa Ramadan kapan? Setelah habis bulan Sya'ban. Lah kapan habisnya bulan Sya'ban? Satu di antara dua. Habisnya bulan Sya'ban satu di antara dua. Yang pertama sempurna 30 hari. Sya'bannya jangkep 30 hari. Berarti kalau sudah Sya'ban 30 hari, besok itu adalah tanggal 1. Karena di Hijriah itu tidak ada tanggal 31. Mentok paling banyak 30. Enggak ada tanggal 31. Makanya ketika Sya'ban itu sudah 30 hari, maka sudah dipastikan bahwa besok adalah Ramadan. Tanpa ru'yah lagi sudah. Tanpa ru'yah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Fa in ghumma 'alaikum fa'akmilul idda 30 yawman au kama qal." Katanya Rasulullah, maka jika mendung, artinya tidak dapat melihat hilal yang menunjukkan bahwa Sya'ban habis dan besok tanggal 1, maka sempurnakan bilangan hari bulan Sya'ban itu 30 hari. Paham ini ya? Nah, makanya ru'yah itu terjadi kapan? Ru'yah itu terjadi malam 30. Terjadinya ru'yah malam 30. Melihat. Kalau tidak terlihat, maka besok masih Sya'ban dan menjadi hari terakhir. Malam 1 enggak perlu ru'yah. Ya. Malam 1 tidak perlu ru'yah. Langsung puasa. Ya, langsung puasa. Itu yang pertama, Sya'ban sempurna 30 hari. Maka hari berikutnya wajib bagi semuanya puasa. Enggak nunggu ditetapkan pemerintah sudah. Pemerintah menetapkan enggak ditetapkan sudah puasa wis.
Yang kedua, biru'yatil hilal, hilal tanda awal masuk bulan terlihat. Siapa yang melihat? Yang melihat adalah orang yang adil, orang yang adil. Lah, orang yang adil ini ada dua. Ada orang yang adil syahadah dalam penyaksian, ada yang adil riwayah dalam periwayatan. Apakah ada perbedaan antara adil syahadah dan adil riwayah? Ada. Kalau adil riwayah itu bisa dari perempuan, bisa dari budak. Tapi kalau adil syahadah, perempuan enggak masuk, budak juga enggak masuk. Paham ini ya? Lah di sini yang melihat ini harus orang yang adil syahadah, bukan adil riwayah, adil yang syahadah. Berarti selain perempuan, selain budak. Selain perempuan, selain budak. Begitu juga selain anak kecil. Ya, selain budak, selain perempuan, selain anak kecil. Kalau artinya adil sendiri apa? Adil itu tidak orangnya tidak melakukan dosa besar, tidak selalu melakukan dosa kecil, ketaatannya lebih banyak, lebih besar daripada kemaksiatannya. Itu adil. Jadi orang yang adil adalah orang yang tidak melakukan dosa besar, tidak selalu melakukan dosa kecil, ketaatannya lebih banyak, lebih besar daripada kemaksiatannya. Itu adil. Ketika ada tambahan syahada, maka ada tambahan syarat. Syaratnya apa? Laki, merdeka, pintar, orang yang punya martabat atau wibawa, orang yang bisa berbicara, orang yang enggak pikun, orang yang bisa mendengar, orang yang bisa melihat. Ini adil syahadah. Kalau ada riwayah, beda lagi. Ya, beda lagi karena enggak ada laki. Kalau ada riwayah boleh perempuan. Enggak ada merdeka, boleh budak. Enggak harus balek atau enggak harus balek walaupun anak kecil. Itu ada riwayah. Lah, orang adil syahada melihat hilal, tanda masuknya awal bulan, disaksikan. Kalau dia hanya melihat tapi tidak disaksikan, maka wajib baginya puasa, tapi tidak yang lain. Tapi ketika disaksikan, disaksikan berarti apa? Disaksikan kemana? Ya, disaksikan kepada hakim atau pemimpin. Disaksikan kepada pemimpin. Jadi adil syahada melihat hilal tanda masuk awal bulan, disaksikan di hadapannya hakim atau pemimpin. Dengan ucapan apa? Dengan ucapan asyhadu anni ra'aitul hilal. Nah, kata-katanya itu aku bersaksi bahwa aku melihat hilal, atau asyhadu annahu halla, asyhadu anni ra'aitul hilal, atau asyhadu annahu halla. Halla berarti apa? Telah tiba Ramadan. Ya, aku bersaksi bahwa Ramadan telah tiba. Aku bersaksi bahwa aku melihat hilal. Nah, itu penyaksiannya di hadapan Gobi, pemimpin. Lah, kalau sudah disaksikan kepenglihatannya si adil syahada di hadapan Qadhi,
maka wajib puasa bagi semuanya. Jadi bukan hanya yang melihat, tapi semuanya wajib puasa. Ya, semuanya wajib puasa. Itu yang pertama, bagian yang pertama. Sekarang bagian yang kedua. Bagian yang kedua yaitu yang secara khusus. Dalam arti tidak diwajibkan karenanya semua orang puasa. Kalau yang kedua tadi diwajibkan karenanya semua orang berpuasa. Tapi kalau ini enggak diwajibkan bagi semuanya. Tapi orang-orang tertentu yang dikarenakan itu dia wajib puasa, sekalipun yang lain belum wajib puasa. Lah siapa? Yang pertama, biru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Bagi yang melihat hilal. Misalnya ada orang melihat hilal. Saya misalnya melihat hilal, loh. Tanggal 1 Ramadan, malam 1 Ramadan ini. Lah saya yang melihat wajib puasa. Loh yang lain enggak wajib. Yang lain enggak wajib. Misalnya yang melihat itu sekalipun orang fasik. Sekalipun yang melihat ada orang fasik, maka wajib bagi yang melihat ini puasa. Ya, wajib bagi yang melihat puasa. Adapun yang enggak lihat, enggak wajib puasa. Ya, tidak wajib puasa, hanya wajib bagi yang melihat. Makanya dikatakan khusus, tidak umum. Kenapa? Diwajibkan hanya bagi yang melihat. Sekalipun yang melihat itu adalah orang fasik. Yang kedua, bil ikhbar bi ru'yatil hilal. Atau dengan kabar. Kita tahunya bahwa sekarang ini malam 1 Ramadan dengan berita, dengan kabar. Kabarnya dari siapa? Kabar dari orang yang melihat. Bukan kabar dari kabar-kabari. Jadi kabar dari orang yang melihat. Bukan kabar dari misalnya apa? Jadi ini iku saiki malam pertama dia ngelihat hilal. Katanya si Fulan, enggak bisa katanya. Fulan itu ngomong ke kamu. Adapun kamu cerita kepada yang lain itu enggak masuk. Enggak diwajibkan kepada yang lain itu puasa. Tapi kamu yang mendapatkan kabar langsung dari yang melihat ini bisa wajib puasa, bisa tidak. Bisa wajib, bisa tidak. Kapan wajib puasa? Wajib puasa kalau yang dikabari itu percaya dengan yang mengkabari. Ya. Kenapa kok dia percaya? Ya, karena yang mengkabari tidak pernah terbukti bohong kepadanya. Ya, tidak pernah terbukti bohong kepadanya. Oh, karena dia percaya dengan orang tersebut. Orang tersebut ngabari, ana tadi melihat hilal. Lah, karena yang mengkabari itu tidak pernah bohong kepada kamu, kamu mempercayai beritanya. Ada keraguan ataupun tidak ada keraguan, maka wajib bagi kamu puasa seperti dia yang melihat. Jadi yang mengkabari dan yang dikabari sama-sama wajib puasanya. Adapun kalau yang mengkabari tadi itu pernah berbohong kepadanya, bukan sekali tapi beberapa kali, maka tergantung yang dikabari. Kalau yang dikabari itu percaya kepada kabarnya, beritanya, maka dia wajib puasa. Kalau enggak percaya, ya enggak wajib puasa. Paham ini ya? Hah? Jadi orang yang dikabari oleh orang yang melihat hilal bisa wajib berpuasa seperti yang melihat, bisa tidak.
Lah, wajib berpuasa kalau yang mengkabari adalah orang yang tidak pernah terbukti bohong, baik dia mempercayai atau tidak, atau yang mengkabari itu orang yang pernah terbukti bohong, wajib bagi dia berpuasa kalau dia mempercayainya, tidak wajib berpuasa kalau dia tidak mempercayainya. Yang ketiga yaitu bidzanni dzuhuri ramadhan bil istihad, menyangka masuknya bulan Ramadhan dengan ijtihad, menyangka masuknya bulan Ramadhan dengan ijtihad. Bagi siapa menyangka masuk Ramadhan dengan ijtihad ini? Fi man istaba alaihi, bagi orang yang serupa antara Ramadhan dengan bukan Ramadhan. Ya, orang yang enggak tahu tanggalan, enggak tahu bulan, dan enggak ngerti cara melihat hilal. Tidak ada pengumuman, baik itu dari orang yang adil memberitahunya atau dari pemerintahan. Lah, sedangkan dia orang muslim, ada kewajiban puasa Ramadan, tapi dia bingung ini Sa'ban sudah habis atau belum. Lah, kewajiban dia cari tahu sudah habis atau belumnya, sudah masuk Ramadan atau tidak. Untuk apa? Untuk berpuasa seperti sholat. Kita tidak tahu ini sekarang ini sudah masuk waktu asar atau belum. Lah, kita ada kewajiban sholat asar, tapi kita nggak tahu sudah masuk waktunya atau belum. Ya apa? Ya cari tahu sudah masuk atau belum. Dengan apa? Ijtihad. Kalau memang tidak ada jam, tidak ada matahari, nggak ada azan, ya maka ijtihad. Ijtihad itu mencari pengetahuan atas tujuan yang kita inginkan dengan tanda-tanda. Jadi bukan angan-angan toh, kaya Ismail bu, enggak. Harus nyari-nyari tandanya. Misalnya, saya pertama dari rumah saya itu jam segini, perjalanan kira-kira saya tempuh sekian jam, ini sekian jam, kemudian saya di sini sudah sekian menit. Lah, biasanya sudah masuk adzan ini, sudah masuk asar. Oh, berarti wis asar, sembayango, salat kamu. Lah, kok sembayangon? Wis mlebu ta waktune? Lah, dia bisa mengatakan sudah. Loh, dari mana kamu tahu? Dengan ijtihad. Loh, bagaimana ijtihadnya? Iya, saya tadi dari rumah jam sekian, perjalanan saya tempuh sekian, saya di sini sudah sekian jam misalnya. Ya sudah masuk asar. Lah, salat yang dilakukan dengan mengetahui masuknya waktu dengan ijtihad tadi itu sah. Sama dengan masuknya Ramadan. Sudah masuk atau tidaknya Ramadan, dia mengetahuinya dengan ijtihad, memutusinya dengan ijtihad. Oh, sudah masuk Ramadan ini. Loh, dari mana? Iya, saya ijtihad. Bagaimana ijtihadnya kamu? Ya, saya dulu datang ke sini itu setelah nisfu Sya'ban. Saya doa nisfu Sya'ban di kampung halaman saya. Kemudian saya berangkat sehari setelah nisfu Sya'ban saya berangkat. Lah, saya di sini sudah sekian hari misalnya. Kalau misalnya Sya'ban di sini lebih awal, berarti sudah dari kemarin Ramadan. Kalau di sini nisfu Sya'bannya sama dengan daerah saya, ya berarti hari ini adalah awal Ramadan. Sudah puasa. Nah, dengan tanda-tanda, bukan dengan angan-angan. Itu istihad. Lah, orang yang menentukan awal Ramadan dengan istihad, maka puasa dia. Puasanya sah. Lah, tergantung nanti ternyata keliru atau benar. Nah, kalau keliru misalnya ternyata sudah tanggal 2 itu Ramadan, berarti tinggal nambah 1 hari dia qadha. Kalau ternyata belum Ramadan, ternyata dia dahului sehari misalnya, lah riayanya juga mendahului, berarti ada kewajiban qadha atas kekurangan dan yang lain segitu. Hah? Nah.
Nah, biasanya di daerah-daerah tertentu itu masuknya Ramadan diketahui dengan apa? Dengan kalau zaman dulu itu waktunya buka itu dengan belenggur ya. Namanya belenggur atau belanggur. Ya, belanggur. Ada sudah masuk waktunya maghrib. Nah, dulu belum banyak musala, belum banyak masjid. Nah, jadi satu masjid itu menyalakan belanggur, terdengar tempat-tempat yang lain juga belum banyak kendaraan, belum banyak rumah, dari jauh pun kedengaran. Lah dulu di sebagian daerah masuknya awal Ramadan dengan tanda seperti itu, nggak ada pengumuman di TV atau radio karena belum ada saat itu atau belum banyak yang memiliki atau jangkauannya belum jauh. Dari apa? Itu tadi tanda. Kamu besok puasa? Iya. Dari mana? Kenapa kamu puasa? Iya itu. Ada bunyi belanggur. Nah, itu bisa juga jadi cara istihad. Nah, ini istihad. Lah, ini penyebab-penyebab wajibnya menjalankan puasa Ramadan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita semuanya dan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita, ya, pemahaman kita dalam puasa. Sebetulnya ada beberapa masalah ini. Ya, saya bacakan aja secara ringkas cepat. Masalah pertama, ada orang berpuasa 30 hari. Lah puasanya itu karena mempercayai pernyataan seseorang. Apakah boleh bagi dia berbuka setelah 30 hari sekalipun belum melihat hilal untuk keluarnya bulan Ramadan? Menurut Imam Ramli, boleh bagi dia berbuka, tapi singitan, sembunyi-sembunyi. Dia puasanya itu bukan karena ru'ya, tapi puasanya karena kabar orang yang dia percaya. Puasa dia, dari kabar tersebut dia puasa sudah 30 hari. Puasanya sudah 30 hari. Tapi ketika keluar dari bulan Ramadan, ru'ya enggak kelihatan. Maka otomatis apa? Nambah sehari. Lah sedangkan dia puasanya sudah 30 hari. Ya apa? Apakah boleh bagi dia berbuka? Lah ini menurut Imam Romli boleh. Kenapa? Puasanya di hari pertama karena meyakini berita tersebut sah. Menurut Imam Romli boleh, tapi bukanya singit-singit. Ya. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar enggak boleh. Ya, menurut Imam Ibnu Hajar enggak boleh. Kenapa? Karena puasanya dia bukan dengan hujjah syariah, bukan dengan dalil yang kuat atau dengan cara yang kuat. Lah puasanya itu dikatakan puasanya secara hati-hati. Jadi puasanya pertama itu secara hati-hati. Maka wajib baginya imsak dengan hati-hati pula. Jadi wajib baginya tetap puasa di hari ke-31 tadi itu untuk hati-hati pula. Yang kedua, seseorang bepergian dari kotanya hari terakhir bulan Sya'ban dalam keadaan belum berpuasa. Kenapa? Daerah tempat dia tidak melihat hilal. Ke daerah ternyata mendapatkan orang-orang di sana puasa Ramadan. Jadi tempatnya dia belum Ramadan. Gampangannya malam 29 atau malam 30 ru'ya enggak kelihatan, maka disempurnakan sampainya 30. Lah dia jalan karena enggak kelihatan, jalan. Lah dia berjalan itu daerahnya dia masih tanggal 30 Syaban. Sampai ke daerah ternyata di sana orang daerah tersebut sudah menjalankan puasa Ramadan.
ya apa bagi dia? Atau sebaliknya, dia berjalan dalam keadaan puasa sampai ke daerah, daerah situ belum puasa, ya apa ini? Nah, jika mendapatkan mereka puasa, permasalahan pertama berarti mendapatkan mereka ternyata sudah puasa, maka wajib menyamai mereka. Ya, ada kewajiban bagi kita menyamai mereka. Tapi kalau mendapatkan mereka belum puasa, daerah kita sudah puasa, mendapatkan mereka belum puasa, menurut Imam Romli, maka kita boleh membatalkan puasa kita. Nah, menurut Imam Ibnu Hajar, enggak boleh. Tetap puasa. Menurut Imam Ibnu Hajar, tetap puasa. Kenapa? Karena puasa yang dia lakukan itu dengan dalil yang kuat, yaitu ru'yah, melihat hilal. Ya, daerahnya melihat hilal, terlihat hilal, maka dia tetap wajib puasa, tidak boleh membatalkan. Yang ketiga, kalau dia berangkat dari daerahnya hari terakhir bulan Ramadan dalam keadaan puasa karena tidak melihat hilal, jadi tanggal 30 Ramadan, berangkat dari daerahnya tanggal 30 Ramadan, atau berangkat dari daerahnya sudah hari raya, sudah hari raya karena melihat hilal, sudah berhari raya karena melihat hilal habisnya Ramadan, ke daerah lain lah, di mana daerah lain itu dalam keadaan tidak berpuasa, artinya apa? Sudah habis Ramadannya, sudah habis Ramadannya, sedangkan dia masih puasa karena apa? Hari terakhir Ramadan. Atau mendapatkan mereka puasa sedangkan dia sudah hari raya. Kenapa? Dia berangkat setelah melihat hilal. Lah, daerah yang dia tuju ternyata masih puasa. Ya apa? Nah, di dua keadaan ini wajib bagi orang tersebut menyamai mereka menurut pendapat Al-Asoh. Ya, menyamai mereka. Kalau mereka dalam keadaan hari raya, ya hari raya. Kalau mereka dalam keadaan puasa, ya puasa. Nah, kalau puasa ya puasa, kalau hari raya hari raya. Ini pembahasan masalah yang ada di dalam pembahasan yang berhubungan dengan apa yang kita bahas. Nah, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan yang sedikit manfaat buat kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.